tanda masuk per orangnya 17.000, tanda masuk kendaraannya mobil 12.000, kalau untuk parkir nanti satu luar seikhlasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalinglap TV. Hari ini saya mengajak sahabat ke Jago Pakar ya, yang ada di Bandung. Di sini saya sangat pagi-pagi sekali untuk menikmati kesejukan alam yang ada di Jago Pakar ini ya, karena udaranya sangat sejuk sekali. Ini bisa dilihat di belakang saya itu udaranya masih segar dan banyak pohon-pohon ya. Saya akan mengitari daerah Jago Pakar ini karena banyak sekali tempat wisata yang bagus dan sahabat perlu kunjungi di sini karena bagus ya untuk berwisata di Jago Pakar. Di sini banyak sekali pengunjung yang antri yang masuk ke Gua Belanda.
Halo sahabat Keling Lab TV. Barusan saya udah jalan-jalan di Dago Fakar ya, dan udah masuk ke Gua Belanda. Hari langsung lanjut kita ke Gua Jepang ya. Dan inilah lokasi Gua Jepang ya sahabat. Bisa dilihat ini situasi di luar Gua Jepang. Pemandangannya cukup sejuk dan asri ya. Ini adalah Gua Jepang ya, karena Gua Jepang ini tidak ada ujungnya. Jadi penakaran rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penampakan penakaran rusa ya, banyak sekali pengunjung yang datang dan hadir di sini untuk memberi makan rusa ya dengan wortel. Harga wortel di sini bervariasi, ada yang wortel 1 ember 5.000 dan ada juga wortel yang 1 ember 10.000. Kalau 10.000 lebih banyak ya sahabat. Di sini saya hanya membeli yang 5.000 saja. Ini saya memberi makan rusanya ya. Sahabat bisa lihat sangat lucu dan senang sekali bila sahabat datang ke sini. Thank you.
kita lanjut perjalanannya ke Batu Batik ya. Saya penasaran dengan penampakan Batu Batik, sahabat. Saya tidak ke bawah ya sahabat karena jalannya licin, hanya melihat dari atas, dan inilah penampakan Batu Batik. Dan untuk rehat sejenak sahabat bisa mampir di sini ya, di sepanjang jalan ada warung-warung, ada makanan, minuman, dan kelapa muda ya sahabat. Dan inilah penampakan Curug Ciomas ya sahabat. Sahabat bisa lihat sangat indah sekali pemandangannya. Curugnya begitu tinggi kurang lebih 5 meteran ya. Sahabat bisa lihat curugnya sangat indah.
Demikianlah sahabat perjalanan saya di Dago Pakar ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kaling Love TV.